wabarakatuh. Shalom, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Halo sahabat Arsip, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nur Arta Situmorang, saya Arsiparis Madia di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. Saat ini memandu acara Top Secret, topik di sekitar presiden terdahulu karena bersama Top Secret menguak cerita tanpa rahasia. Halo sahabat arsip, tahukah kamu tanggal 11 Maret 1966 merupakan salah satu peristiwa penting dalam historiografi Indonesia. Oleh karena itu, kami tim Top Secret akan membahas mengenai surat perintah presiden 11 Maret atau yang lebih dikenal dengan Super Semar. Episode kali ini terselenggara berkat kerjasama Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Direktorat Preservasi, Kelompok Substansi Layanan Arsip, dan Humas Arsip Nasional Republik Indonesia. Pada episode spesial kali ini, kami akan menghadirkan dua orang narasumber. Sahabat Arsip, mari kita sambut Bapak Aspi Warman Adam, beliau saat ini sebagai peneliti di Brin dan beliau juga sebagai sejarawan Indonesia. Dan narasumber kedua, mari kita sambut juga Bapak Agus Santoso yang saat ini menjabat sebagai Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Aspi dan juga Bapak Agus Santoso yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Untuk itu, sahabat Arsip, sebelum kita mulai pembahasan tentang surat perintah uh, Presiden 11 Maret 1966, mari kita uh, tonton tayangan berikut ini. Ya, yeah. terima kasih. Uh, kita baru saja melihat tayangan tentang Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, di mana di sana ada diorama atau pameran tetap tentang Presiden pertama Bapak Soekarno. Uh, untuk kita kembali ke topik tentang Surat Perintah 11 Maret sebelumnya kita akan menayangkan enam teks tentang surat perintah 11 Maret. saat ini ditayangkan ada enam teks tentang uh, surat perintah 11 Maret nanti uh, mungkin Pak uh, Agus Santoso yang uh, berada di Reservasi Arsip Nasional Republik Indonesia mungkin bisa bercerita ya Pak bagaimana ke uh, enam teks ini bisa sampai uh, ke Arsip Nasional Republik Indonesia sementara Selama ini terjadi polemik, gitu ya, Pak. Bahkan, mana sih yang asli, mana sih yang tidak? Gitu. Tapi saat ini kita tidak bercerita tentang mana asli, tapi kita melihat dari sisi kearsipannya, bisa uh, ada di arsip nasional, dan itu ada enam teks. Mungkin bisa cerita, Pak, bahwa ada siapa aja yang uh, memberikan ataukah itu um, perorangan atau memang dari segmen, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya uh, untuk uh, versi pertama itu memang sudah ada di Arsip nasional semenjak kami sudah ada di Arsip artinya sebelum kami masuk asib pun yang versi pertama sudah diterima untuk versi versi kedua dan ketiga itu memang di, kita terima dari seknek termasuk dari uh, salinan itu yang diberikan dari seknek uh, ada yang uh, polos tidak ada tanda tangannya ada juga yang ada ttd-nya ya seperti itu. Kemudian ada juga yang dari Pak uh, Dr. Nurinwa itu Akademi Kebangsaan itu satu yang tulisannya besar sekali, satu apa satu lembar. Sementara dari Seknek itu adalah dua lembar. Uh, dan yang terakhir itu yang versi keenam itu ada seorang wartawan yang memberikan ter, uh, terkait dengan uh, dengan yang uh, sekarang ini. Namun memang uh, cetakannya antara yang versi pertama dengan versi keenam itu hampir sama. Hanya memang versi keenam itu ada tulisan merahnya yang agak berbeda, sementara yang yang perturusan pertama itu adalah uh, besar kemungkinan itu diserahkan dari Mabes uh, Mabes Abri terutama ke darat sementara yang versi keenam itu diberikan oleh uh, yang saya dengar itu dari seorang wartawan pada waktu itu uh, itulah yang kami dapat memperoleh tapi kami akan terus uh, menggali asip asip tersebut uh, sama dari manapun adanya sepanjang bahwa itu memang untuk kepentingan negara namun sekali lagi asim nasional hanya bentuk menyimpan nanti masyarakatlah yang akan menilai apakah itu hasil dan tidak kemisrakan kepada masyarakat sehingga dengan demikian banyaknya versi ini bukan kami kemudian menjadi satu hal yang uh, dihilangkan tapi tetap kami pertahankan bahwa disinilah uh, potensi super smart itu memang uh, tetap ada uh, walaupun sebetulnya kalau kita gali, uh, kita baca, kita cermati isinya juga uh, hampir sama semuanya ber, uh, berkisar tentang bagaimana uh, letan jenis suatu itu untuk mengamankan Jakarta, saya kira itu. Terima kasih, uh, Pak. Saya, saya tambahkan hmm. eh, Lai, cerita tentang uh, versi ketiga itu. Hmm. Hmm. Jadi, di Blitar itu ada seorang uh, kiai hmm. uh, yang sering dikunjungi oleh uh, orang yang dekat dengan Soeharto, yaitu Jenderal uh, Sujono Umar Dhani uh, Aspri, presiden. Nah, uh, kedatangan Sujono Umar Dhani ke Blitar ke tempat kiai itu untuk meminta supaya uh, presiden itu didoakan gitu dan beliau juga tidak lupa itu uh, membawa uh, super semar surat itu nah uh, kemudian setelah uh, Sujono Humberdani pulang uh, Sang Kiai itu melihat bahwa ini ternyata surat yang penting gitu yeah. dan untuk menjaganya makanya surat itu dibuat uh, figura. Mm. dan di, di apa namanya dipasang di ruang Uh, ...tamu uh, kediamannya gitu, uh, Sang Kiai ini. Nah, kemudian pada tahun 2010 itu anaknya melihat... Wah, hmm. ...ini di figura di ruang tamunya itu kok ada uh, Super Semar... ...yang tampaknya sudah tua gitu. Hmm. Yang sebenarnya kita lihat contohnya yeah. itu. Yeah. Uh, nah, uh, kemudian dia bercerita kepada seorang penulis Nurinwa. Hmm. Nah, Nurinwa ini menanyakan kepada saya, kalau ada... Uh, di suatu daerah itu ada ternyata sebuah super semar yang kita tidak tahu pasti apakah itu otentik atau tidak. Bagaimana hmm. saya sampaikan uh, dibawa saja ke 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 Andri hmm. dan kemudian saya mengontak uh, Pak Imam Gunarto waktu itu direktur untuk uh, kemudian Pak Imam Gunarto itu memeriksa uh, dengan stafnya itu memeriksa keotentikan hmm. uh, apa namanya itu uh, arsip itu yang hmm. Uh, baru tahun 2013 itu, jadi setelah puluhan tahun kemudian dan bentuknya yang sudah sombek itu karena itu dari pigura. Hmm. dan kemudian uh, setelah diperiksa itu ternyata tidak autentik. antara lain uh, tanda tangannya yang hmm. yang berbeda dengan uh, yang asli dan dan lain-lain gitu. Tapi ini memperlihatkan bahwa proses itu dari bawah gitu, jadi ternyata ada orang di daerah yang uh, merasa menemukan uh, tapi ternyata uh, itu tidak otentik uh, gitu. Jadi itu cerita tentang uh, versi ketiga, ketiga ini. Ketiga. Ya, terima kasih Pak. Tadi uh, Pak Agus kan mengatakan bahwa keautentikannya akan dengan adanya enam versi yang sudah masuk ke arsip nasional, itu diserahkan ke masyarakat. Tapi Pak memang setelah kita lihat, tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa isinya semua sama ya Pak. Hmm. Mungkin Pak Aspi bisa menjelaskan Pak, kok bisa ya itu uh, terjadi sampai enam versi, uh, bagaimana... Uh, itu padahal sama semua isinya gitu Pak. Uh, permasalahan yang utama itu adalah uh, persoalan uh, penggandaan dari arsip itu. Arsip itu dibawa dari Bogor dan diserahkan di uh, istana. Uh, ada seseorang yang, yang menjadi saksi yaitu Pak Murdiono dan dia mengatakan bahwa arsip itu digandakan mm -hmm. di istana. Nah, digandakan itu bukan dalam arti di fotokopi yeah. karena waktu itu belum ada mesin fotokopi yeah. di Jakarta. Tapi digandakan itu distensil. Jadi diketik ulang di dalam kertas stensil, di dalam kertas sit. Nah, itu kemudian diputar sehingga uh, kita bisa melihat bahwa uh, tanda tangan itu seharusnya tidak uh, ada gitu karena ini kan diketik ulang. Yeah. Jadi ada tadi salah satu versi yang mengatakan sesuai aslinya. Sesuai aslinya. Saya kira itu yang yang diketik uh, ulang tadi itulah yang uh, menyebabkan ya uh, ketika diketik ulang itu yang mulanya itu uh, dua halaman lebih praktis kalau kalau ketika diketik ulang itu jadi satu halaman kan seperti itu jadi sehingga ada yang dua halaman ada yang satu halaman gitu dan uh, ada yang tidak ada tanda tangannya karena itu memang di, digandakan gitu ada Uh, pendapat lain lagi ya dari seorang uh, stafnya uh, Ali Murtopo uh, itu yang pada saat itu ada yang namanya kamera Polaroid gitu hmm. tapi uh, kita sendiri tidak melihat uh, apa namanya itu uh, bendanya itu sampai uh, sekarang gitu uh, jadi itu yang yang menyebabkan uh, adanya beberapa versi tapi yang sekali lagi ya substansinya itu uh, hampir semuanya uh, sama Cama. tapi Uh, seorang sejarawan tentu akan berpendapat ya seyogianya si uh, perlu uh, arsip yang yang otentik itu. Nah uh, itulah sebabnya uh, karena ini arsip yang sangat penting. Ya Andri sendiri menetapkan super semar itu sebagai uh, DPA daftar pencarian uh, arsip gitu. hmm. Jadi uh, uh, begitu. Iya baik Pak Atpi. Ya, Pak uh, ini karena memang keotentikannya masih dipertanyakan dan masih dicari-cari apa Pak? usaha-usaha yang dilakukan oleh Arsip Nasional untuk kita bisa menemukan sebagaimana tadi uh, permintaan masyarakat gitu Pak, butuh yang asli loh gitu. Gimana Pak? Ya, yeah. mungkin saya sedikit menambahkan Bapak Asfi tadi terkait dengan selembar dan lembar. Yep. Ini salah satu hal yang uh, mungkin menarik ya, kenapa ada selembar dan lembar karena Keterangan dari Pak Murdiono setelah saya wawancarai tahun 2005-2006 itu nyatakan saya ingat dua lembar kata dia begitu. Hmm. Dan itu, itu saya percaya kalau keterangan dari Pak Sri tadi bahwa Murdiono lah yang memang melihat li seperti itu uh, dan juga memang uh, pernah juga wawancara dengan wawancara dengan Pak Darmono, tapi Pak Pak Sudarmono tidak mau pada waktu itu hanya Pak Murdiono yang mau. Nah, kami mencoba sebetulnya dilakukan tahun sejak tahun 2000-2000 lah kita Pak mulai melakukan pencarian super berse semar itu dengan mendatangi beberapa tokoh-tokoh yang sekiranya melihat sekiranya melihat dari mulai Bapak Akbar Tanjung kemudian di Kosmas Batubara uh, Bara Wanandi dan mungkin tokoh-tokoh lain yang sempat dengan saya wawancara usia, ya Jenderal jen Yusuf jen jen sempat kami tidak ketemu Pak hanya ketemu dengan keponakannya pada itu menjadi wakil wali kota dan Pak Yusuf menyatakan saya nggak menyimpan uh, menurut keterangan dari istilahnya uh, uh, keponakannya tapi susah memang sejak kami wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh mereka pun hanya ingat kata-katanya saja. Tapi dia melihat wujudnya ya, ya termasuk Abdul Kadir Abdul Kadir besar itu yang dulu pernah jadi sekum MPRS pun kami wawancarai dia pun tidak melihat ya termasuk juga Nasution uh, ah, itu juga kami ingin ya, kami datang diwawancarai tapi tidak juga, tidak juga melihat hanya mereka menyatakan bahwa oh, isinya ya seperti itulah gitu yang apa yang sekarang terbaca dan tidak ada hal-hal lain ini, ini kami lakukan uh, sampai tahun 2012, tapi sekarang pun juga tentu kami lakukan. Hanya saja mungkin uh, perso persoalannya masyarakat mungkin sudah sudah mulai uh, ada sedikit penurunan, tapi kadang-kadang muncul lagi seketika pada waktu itu dengan uh, dengan mencari lagi. Tapi siapapun yang kira-kira memperoleh, ya uh, artinya menemukan uh, hal seperti itu kami pun akan tambung. Mungkin nanti akan tujuh, ada tujuh versi, 8 versi dan sebagainya. Pernah satu kali dulu waktu saya masih di direktur layanan tuh didatangi seorang itu mengaku adiknya ernie kulit pak mungkin bapak pernah dengar penyanyi ernie kulit dia membawa se -apa, semacam berkasih semar, saya bilang, ini bapak yang bawa bapak yang bawa ini sama dengan apa yang kami punya. Lalu kami perlihatkan akhirnya mereka tidak jadi. Dia ingin menjual, menjual dengan naskah itu tidak memberikan, tapi menjual. Saya bilang, lihat dulu pak ini sama nggak sama. airnya dia jadi. Itu saya satu hal tersebut upaya-upaya uh, kami melakukan masyarakat siapapun yang, yang akan akan uh, memperoleh apa nih, uh, seperti itu, silahkan nggak apa-apa. Mungkin akan bertambah 6 versi, 7 versi, 8 versi bisa saja. Nah, sementara ini kami juga tidak menutup kemungkinan, dan sekali lagi, Arsip Nasional hanya tugasnya menyimpan dan memelihara. Mungkin nanti para sejarawan, masyarakat dan sebagainya lah akan menilai apakah hasil penelusuran, hasil wawancara kami itu bisa dijadikan sebuah sumber otentik. Ya, karena beberapa kasar-kasar telah kami lakukan seperti itu, namun sekali lagi, Uh, termasuk Pak, Kospa, Pak Kospa sendiri yang kami datang ke rumahnya saja dua kali untuk, uh, 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 dia bilang dia punya, tapi begitu saya tunggu-tunggu nggak keluar juga. Nggak keluar juga apa yang dia janjikan. Mungkin ya saya kira uh, entah dia uh, masih sangat uh, takut terjadi yang berkepanjangan, dia tidak mengeluarkan. Ya sementara yang lainnya, DPR waktu itu akan membantu, akan membantu, tapi tetap saja memang kesulitan. Sampai Bu Mega sendiri pada waktu Kades nasional Uh, waktu dia menjadi uh, wakil presiden itu hanya satu arsip uh, uh, nasional yang belum punya arsipnya yaitu Sfer Semar. Itulah dari situ kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang lain walaupun sebelumnya sudah lakukan. Tetap aja sekarang ini kami uh, tidak memperoleh lagi tambahan setelah tambahan yang terakhir tadi itu aja. Iya pak. Nah. Jadi eh, aja itu hmm. apa namanya masyarakat yang menemukan itu uh, ada banyak cerita ceritanya. Saya hmm. sendiri. Pada tahun 2014 itu kedatangan seorang perempuan orang Indonesia yang bermukim di Australia dan dia mengatakan dia pernah menjadi sekretaris seorang jenderal hmm. yang pernah menjadi wakil kepala staf Angkatan Darat. Tentu kita bisa lacak siapa itu. Nah, menurut penuturan ibu ini dia mengatakan bahwa pada tahun 66 pada setelah Super Sumar Uh, Dewi Soekarno itu uh, pulang ke Jepang Nah ketika pulang Dia diberikan oleh Soekarno dua Yaitu pertama keris Nah yang kedua itu sebuah lukisan uh, Wanita perempuan cantik Nah uh, di uh, Apa namanya itu Di bandara uh, Kerisnya itu disita oleh aparat keamanan uh, Sedangkan uh, lukisannya itu uh, Ternyata kemudian menurut penuturan uh, perempuan Indonesia yang uh, tinggal di Australia ini, uh, kemudian sampai ke dijual oleh Dewi sampai di rumah lelang di India dan si perempuan ini yang uh, menjadi uh, setaris wakil kepala staf Angkatan Darat yang pernah juga menjadi dubes di India, uh, kemudian uh, bukan jenderal uh, itu ya, kemudian uh, sekretarisnya ini mengatakan bahwa uh, dia membeli uh, di lelang lukisan di India itu lukisan wanita cantik yang diberikan Soekarno kepada uh, Dewi istrinya dan di belakang lukisan wanita cantik itu di dalamnya tersimpan super semar oh. gitu. Tentu hmm. nah, itu harus diperiksa. <tuk> <tuk> ya, Mereka, Tapi ceritanya menjadi uh, cukup menarik. Iya <tuk> betul Pak. Terima kasih Pak Agus. Kembali ke Pak Agus. Pak tadi kan uh, ada sempat masyarakat datang untuk arsip nasional itu menjual, bisa nggak Pak? Uh, ini mungkin nanti masyarakat akan menonton uh, YouTube kita ini. Apakah ada memang anggaran gitu untuk itu kalau memang ada uh, masyarakat yang memiliki gitu? Mungkin bisa ditegaskan juga Pak di sini. Ya saya kira ini kan termasuk DPA ya seperti yang saya ingin Pak Aswi tadi itu pasti nanti ada uh, semacam komitmen lah ya komitmen dari mereka-mereka yang memiliki dan juga mungkin hasil nasional setidaknya melihat dulu keotentikannya, tidak langsung kemudian apapun kita beli ya kan kita lihat dulu kalau memang benar-benar otentik -benar apa salahnya cuma memang mengenai biaya dan sebagainya itu uh, belum bisa kami sampaikan karena memang harus diukur dulu tingkatan seperti itu dan ada rambu-rambunya ketentuan-ketentuannya mungkin seperti itu namun demikian tidak menutup kemungkinan siapapun lah ya siapapun yang memilikinya kita juga nanti mempunyai akan akan kami panggil juga nanti bekerja sama dengan Pulaskor plus skor waktu itu juga terkait dengan pasif yang kami cerita tadi itu e, pa, pada waktu subsel semar diserahkan bukan diserahkan disampaikan ke kasim nasional tuh, e, dari itu dari puslaku meneliti tentang dan sebagainya dan sebagainya kesimpulan sebetulnya seperti yang disampaikan pasti tadi itu merupakan satu hal yang bahwa memang sulit menentukan keautentikan itu seperti apa karena karena bagaimanapun tanda tangan Soekarno itu bisa saja dipalsukan pada waktu itu. bisa saja tetapi sekali lagi bahwa Uh, tidak menutup kemungkinan bahwa apapun masyarakat yang temui bisa kita lakukan uh, semacam nego, tetapi itu pun biar ada aturan-aturan tertentu yang barangkali bisa dibicarakan uh, seandainya memang itu benar-benar sebuah -benar, semar itu otentik. saya kira seperti itu. Iya hmm. Pak. kalau tadi hmm. Bapak sudah menyinggung juga soal bagaimana pengujian uh, kauthentican. Apa uh, yang dilakukan di Arsip Nasional untuk uh, pengujiannya Pak, selain bekerja sama dengan Bapak sindikan tadi dengan Kuswakon? Ya memang pada waktu itu kami belum punya alat ya Alat atau pus, uh, makanya kami mengundang puslaf oh. Mungkin kalau sekarang ini bisa kita uh, uji secara langsung Ya seperti itu Namun demikian memang hasil pengujian ini kan uh, hanya untuk kepentingan nasional nah, Kalaupun dipublikan kepada masyarakat itu hadilah dulu seberapa besarnya dan dampaknya dan sebagainya. Namun demikian tetap uh, semua akan kita uji kauthentikannya seperti apa dan sebagainya dan ada contoh pembanding tanda tangan Soekarno yang asli itu perlu uh, dua supaya nanti benar-benar oh yang asli seperti ini ini bukan karena ini ada ada daya tariknya tariknya tarikannya berbeda dan sebagainya itu saya kira bisa dilakukan. Uh, kenapa kita menggunakan alat seperti itu supaya nanti bukan hanya asip super semar asip asip lainnya yang berhubungan dengan negara pun akan kita uji, jangan sampai terjadi kesalahpahaman uh, terkait dengan asip asip yang sekarang ini banyak terjadi pemalsuan mungkin Pak Aswi juga untuk dengar, mungkin pernah dengar juga cerita tentang bagaimana dulu foto-foto berkembang itu dikira itu Presiden Jokowi, ternyata bukan dan sebagainya wajahnya mirip dan sebagainya, ternyata adalah uh, salah satu dari anak uh, di lingkungan istana. Nah ini penting, uh, autentik ini agar kita yakin bahwa ini benar-benar yang asli, tetapi dengan catatan bahwa memang perlu ada dua pembanding sebagai bentuk, Uh, tidak menimbulkan kesan yang salah itu yang kita lakukan. Nah kemarin uh, tim Pol Poloskar, uh, Pol Poloslapkar itu di sini itu sudah menyatakan oh ini ini tidak asli ya tidak asli karena tanda tangannya seperti yang saya baca itu tarikannya berbeda ya seperti itu. Jadi sehingga uh, dengan begitu saja dia sudah menyimpulkan seperti itu. Nanti sekali lagi memang butuh ketelitian dari para sejarawan dan masyarakat mungkin yang akan meletakkan Uh, di mana letak yang sesungguhnya otentik itu, ya perlu uh, pengajian yang lebih dalam bukannya sekedar uh, apa nih mengutarakan seperti itu. Saya kira itu. Hmm. Ya Pak, terima kasih. Saya kira ya hmm. kalau secara teoritis hmm. untuk membuktikan uh, sebuah arsip itu uh, asli atau fotokopi, hmm. itu bisa dengan mengecekkan pengecekan uh, usia. Hmm. Uh, logikanya begini, jadi kertas itu diproduksi dan setelah diproduksi kertas itu Uh, kop suratnya dibuat dan kemudian setelah kop suratnya dibuat surat itu diketik dan kemudian setelah surat itu diketik di tanda-tanda hmm. di dan dicap. Nah, uh, kalau foto kopi usianya itu sama Jadi usia pembuatan kertas, pengetikan dan uh, upaya tanda tangan, hmm. tanda tangan itu dalam waktu yang yang sama satu waktu itu artinya itu butuh kopi gitu tapi saya tidak tahu apakah itu bisa di dijalankan ya tapi secara kritis hmm. uh, seperti itu antara hmm. lain negara hmm. Ya, well, kebetulan ya Pak uh, di direktorat preservasi untuk uji cobanya itu tidak ada ya? Pak? Ada alatnya ya, ya ya ya. Namun sekali lagi benar kata Pak Asi tadi bahwa sekali lagi bahwa ya. uh, untuk sampai menyatakan kesimpulan iya itu itu memang tidak gampang tidak. ya karena memang ada beberapa kita kumpulkan beberapa contoh-contoh uh, uh, tanda-tanda Soekarno yang yang basah ya terutama bahasa bukan hasil cetakan itu uh, begini contohnya. Nah, sementara ini yang kami terima bukan basah, tapi sudah hasil stensilan yes, tadi seperti itu ya seperti ya. 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 itu yang yang diharapkan. Saya kira itu ya, ya. yang uh, perlu dikaji lebih dalam lagi terkait itu. Baik, Pak. Ini Bapak di Direktorat Presentasi kan ada nang teks tadi itu. Ada nggak uh, perlakuan khusus buat arsip ini dalam hal juga dalam hal pelestariannya? Bagaimana Pak bisa diceritakan? Ya, saya kira arsip apapun ya, tapi ini memang arsip yang sangat penting ya. Uh, mungkin sampai sekarang pun masih dicari orang-orang itu kami sempatkan di ruangan khusus. Uh, dalam arti memang perlu dijaga jangan sampai terjadi uh, apa ya namanya kehilangan dan sebagainya walaupun asli asli lainnya juga penting tetapi yang jelas bahwa ini karena masih banyak versi versi yang lain perlu kami sedikit uh, mengkhususkan termasuk juga asli proklamasi pun di sana karena itu proklamasi cuma satu satunya dan tidak ada versi lain itu mungkin yang barangkali juga sama tapi ini kan uh, bukan berarti menduakan tapi artinya semua kita uh, terkait dengan arsip-arsip, apalagi super semar ya yang sampai sekarang ini masih menjadi uh, hal yang perlu yang menjadi apa ya apa yang perlu ditelusuri terus menerus sehingga dengan kata lain kami mencoba uh, kalaupun menemukan kami akan tumpuk jadi satu untuk untuk uh, di ruang khusus dengan suhu yang sudah distandarkan sesuai eh, suhu, suhu yang sudah disetandarkan sesuai dengan kaidah karsipan juga uh, penyimpanan yang mungkin dengan lemari besi mungkin nanti Bapak, Asmi kapan-kapan bisa melihat ya bagaimana kalau orang lain itu tidak akan bisa memasuk. Masuknya saja sudah ada, pakai kode angka, pakai jari, dan sebagainya. Itu tidak sembarangan. Orang bisa masuk hanya mungkin orang-orang tertentu yang yang menjadi wewenangnya bisa, uh, bisa membuka ya. Sehingga, dengan kata lain, kalau antar jadi apa-apa, orang itulah yang mungkin yang... Akan dijadikan sebuah tersangka Tapi sampai sekarang kita coba di ditempatkan yang aman Supaya tidak setiap orang bisa menggali Kecuali ada tamu-tamu khusus Atau tamu-tamu yang memang ingin melihat Sesuai dengan izin dari Kepala Andri Itu mereka akan bisa melihat seperti itu Jadi sisi mananya, sisi perawatannya eh, Kami jamin akan baik sampai sekian ratus eh, tahun kemudian ya, Pak. Eh, Saya bisa tambahkan yang mana ya, Andri dan juga bangsa kita ini sudah belajar ya dari kegagalan kita menemukan uh, arsip sebab semari autentik, mm -hmm. uh, kita tidak mau lagi itu terjadi dan uh, Andri dalam hal ini sudah mengambil prakarsa. Jadi pada tahun 98 ketika uh, Presiden Soeharto itu uh, apa namanya itu berhenti sebagai presiden, uh, Andri itu uh, mengambil prakarsa untuk mendapatkan langsung uh, arsip asli. Dari pernyataan uh, Soeharto uh, berhenti sebagai presiden uh, dan sekarang arsip itu saya dengar itu sudah disimpan yeah. secara khusus gitu mm. dan arsip itu sangat penting kenapa karena banyak orang menulis bahwa Soeharto itu presiden Soeharto itu mengundurkan diri itu keliru karena presiden Soeharto itu tidak mengundurkan diri kalau beliau mengundurkan diri uh, MPR nanti akan memutuskan apakah Uh, itu diterima atau tidak, tapi presiden suatu sini menyatakan berhenti sebagai presiden gitu. Jadi dan arsip itu sudah disimpan full, uh, di Andri dengan aman gitu. Ya. 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 Terima kasih Pak Asmi untuk penjelasannya. Kembali ke Pak Agus, ya, tadi Bapak juga sudah uh, menjelaskan ada beberapa orang yang diwawancarai untuk uh, ar tentang arsip super semar ini. Karena kami Pak memang di arsip nasional ada khusus untuk sejarah lisan namanya Pak, hmm. untuk memenuhi arsiparsif yang kekurangan ya Pak Agus ya. ya. Itu selain tadi yang Pak Agus sebutkan, ada Pak Murdiono, itu apakah sampai sekarang juga masih berlanjut ya, Pak untuk wawancarain? Seharusnya iya, karena seperti yang tadi Pak Asfi sebutkan, ada DPA, daftar pencarian nasib itu, apapun dalam bentuknya ya, itu saya kira perlu juga dilakukan wawancara uh, tapi cuma tokoh-tokoh yang hidup pada saat itu nih yang berkurang Cukup. itu yang agak, agak kesulitan mungkin tokoh tokoh yang lahir tahun di atas tahun 66 belum tentu yang lahir 66 aja belum tentu tahu ya berlahir ya iya. itu justru yang lahir akan eh, di di bawah 66 yang akan tahu persis kejadian nah ke, eh, mungkin bisa dilihatlah sekarang tokoh-tokoh eh, yang hadir pada saat itu aja sudah sedikit demi sedikit sudah mulai eh, meninggalkan dunia sehingga kami kesulitan lagi siapa siapa tokoh lagi sedangkan yang Uh, pak harto sendiri saja sudah meninggal pak yusuf sudah meninggal kemudian pak mir Mahmud, basuki rahmat ya itu tokoh-tokoh yang uh, kunci belum meninggal, pak Murdiwono yang terakhir ini aja uh, sudah saya mencari dan akhirnya juga seperti itu uh, hanya menyatakan terakhir yang bisa kau pegang seperti yang saya utarakan tadi dia hanya megang hanya dua lembar dan saya saya lihat pada itu juga ingin diperlihatkan di, uh, pada kita tapi ternyata pada bilang wah oh, di sendiri sudah tidak ada nah itu agak sulit juga ya sudah kami mencoba seperti itu jadi saya tidak tahu lagi siapa yang menyimpan dan sebagainya ini banyak sekali mungkin nanti pasti bisa menjelaskan lagi karena ada 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 disimpan oleh Mas Agung lah dan sebagainya ini ya juga kami e, perlu sedikit bergambaran tapi yang jelas. Upaya-upaya uh, ini akan terus kami lakukan sepanjang mungkin masyarakat juga ada yang menyimpan seperti yang tadi dikatakan tuh sesuai dengan aslinya apakah diketik ulang dan sebagainya tapi wujud aslinya seperti apa ini yang yang memang sulit karena kalau di, diketik ulang bisa ada tanda tangannya bisa juga tidak tapi ternyata nyatanya tidak ada tanda tangannya cuma PTD nah itu kan sulit juga diperiksi di nah kemudian juga ada beberapa versi yang lain itu terus terang aja kesimpulan-kesimpulan terkait versi ini monggo saja masyarakat yang bisa menilai tapi kita mencoba inilah asli inilah bunyinya super semar itu saja tapi tidak menyatakan ini asli atau tidak itu kembali kepada ...hasil penelitian harus lebih dalam lagi... ...karena kalau kita... Uh, ...mereka yasa pun juga bagus... ...seorang sejarah pun itu belum bisa menentukan... ...mana yang asli dan tidak... ...hanya dia berkisar kepada isinya dan sebagainya... ...karena terserah aja memang... ...tidak ada perubahan yang... ...substansinya tidak banyak-banyak yang berbeda... ...hanya mungkin lambang ya Pak ya... ...lambang, lambang ada yang pakai lambang, ada yang tidak... ...itu barangkali yang menjadi sebuah sorotan... ...tapi tetap diupayakan... Uh, ...barangkali juga bisa saja dengan... ...setelah adanya... Mau dia acara seperti ini tiba-tiba masyarakat menggugah Oke. dia punya dia sampaikan ke Andi ya. saya kira seperti itu Nih, ini salah satu acara yang baik untuk uh, masyarakat uh, bisa me menyampaikan apa-apa kira-kira bukan saja seman mungkin arsipasi lain yang mungkin kaitannya dengan masalah kebangsaan saya kira itu ya terima kasih Pak Agus nah. itu tadi kita bicara panjang lebar dari sisi kearsipannya hmm. ini uh, Pak Agus sebagai sejarawan Pak mungkin bisa cerita juga bagaimana sih masyarakat ini perlu tahu juga terutama anak-anak muda yang generasi gen sekarang ini ya Pak untuk mengetahui bagaimana sih latar belakang kok bisa sampai muncul uh, super semar ini ya boleh takut and itu kayak buat heboh juga ya di dunia uh, khususnya sejarah kita apalagi tadi di, di, diperdebatkan soal asli tidak pengen boleh Pak cerita latar belakang uh, munculnya uh, apa super semar ini sebelum nanti kita bahas Uh, berlanjut dengan pidato-pidato yang pada akhirnya nanti uh, 1967 uh, Soeharto akan ditunjuk sebagai sebagai Monggo Pak. Super Semar ini merupakan satu tonggak uh, sejarah ya, dalam konteks uh, peralihan kekuasaan dari Presiden uh, Soekarno kepada Jenderal uh, Soeharto. Itu uh, yang perlu digarisbawahi, di karena dengan... Uh, adanya atau dikeluarkannya super sumar uh, yang pada intinya itu hanya surat untuk mengamankan uh, pemerintahan dan mengamankan pribadi presiden dan kemudian di dalam surat itu juga uh, Soeharto harus memberikan laporan kepada presiden uh, yang terjadi tidak seperti itu yang yang terjadi itu adalah bahwa Uh, dengan menggunakan uh, surat perintah 11 Maret itu pada tanggal 12 Maret Jenderal uh, Soeharto itu membubarkan PKI uh, dan kemudian beberapa hari kemudian diambil lagi tindakan yang yang lebih drastis yaitu uh, mengubarkan cakrawirawat pasukan pengawal presiden. Nah yang berikutnya menangkap 15 orang menteri yang loyal kepada uh, Presiden Soekarno dan yang uh, setelah itu uh, adalah memantau pers dengan menetapkan bahwa semua pemberitaan politik yang ada di TPRI dan RRI itu harus sepersetujuan dari Pusat Penerangan Angkatan Darat sedangkan media lainnya itu cukup memberitahu kepada uh, Pusat Penerangan Angkatan Darat jadi kontrol terhadap pers itu dilakukan dengan uh, menggunakan super semar. Jadi berarti di sini kekuasaan uh, Presiden Soekarno itu sudah dipreteli. Mm -hmm. Jadi uh, saya melihat uh, super semar ini uh, digunakan untuk atau dalam rangka uh, pengambil alihan uh, kekuasaan. Yang kita tahu bahwa itu uh, penyerahan kekuasaan itu uh, terjadi pada tahun uh, 67. 67. Tapi juga jangan lupa bahwa Uh, Super Semar ini diawali uh, lebih dahulu Jadi pada tanggal 16 Maret itu sebetulnya sudah ada upaya Jenderal uh, Soeharto itu memutus uh, dua orang pengusaha yang dekat dengan Bung Karno Yaitu Dasaat dan Asim Nin ke Istana Bogor Dan di sana meminta uh, supaya kekuasaan pemerintahan sehari-hari Itu diberikan kepada Soeharto walaupun Soekarno masih tetap uh, statusnya sebagai presiden tetapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari itu adalah uh, Jenderal Soeharto dan itu ditolak oleh uh, Soekarno jadi karena itu ditolak upaya dengan wujudkan itu pada tanggal uh, 9 Maret maka uh, pada tanggal 11 Maret itu ada demonstrasi bersebesaran yang menurut pengakuan dari Kemal Idris, ada anggota pasukannya dari Kostrad yang ikut berada di belakang mahasiswa yang bergerak ke arah istana dan ini yang menakutkan uh, mengkhawatirkan Presiden Soekarno sehingga beliau dengan helikopter itu menyingkir ke istana Bogor jadi artinya di dalam uh, proses pemberian Super Semar tanggal 11 uh, Maret itu ada penekanan penekanan yang sangat keras terhadap Presiden Soekarno walaupun saya juga menolak kalau ada cerita atau isu bahwa Presiden Soekarno itu ditodong Uh, tidak tidak masuk akal juga, tetapi bahwa ada penekanan dengan demo besar-besaran yang uh, didukung oleh tentara uh, itu iya dan jadi uh, tidak berhasil upaya untuk membujuk, tapi kemudian dilakukan penekanan, ya lagi-lagi dalam rangka untuk memberikan uh, kekuasaan uh, kepada Jenderal uh, Soeharto. Gitu. Jadi dalam uh, konteks itu kita Uh, bisa melihat uh, sembar itu dengan uh, lebih uh, jelas ya uh, konteks uh, dan latar belakangnya. Iya pak, terima kasih Pak Asmi. Uh, dengan tadi apa yang Bapak jelaskan, kita uh, um, jadi kita bisa melihat ada juga pidato-pidato uh, Soekarno untuk mengcounter bahwa ini adalah uh, bukan pengalian kekuasaan, tapi ini adalah untuk pengamanan, untuk itu kita boleh mendengar uh, pidato uh, Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1966 mari kita lihat sahabat Tarsin membuat mereka bertampik sorak sore kesenangan dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan, perintah pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya maka pokok entisari mandat, pokok entisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah inti sari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar, tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya, nation and character, character building. Sudah terang, gestok kita kutuk, Dan saya, saya mengkutuk pula. Sahabat arsip, kita sama-sama sudah melihat atau menonton tentang pidato hut RI 1966. Di situ Bung Karno uh, menyatakan dengan tegas ya pak apa itu super smart. Jadi bapak dari uh, sisi sejarawan pak dan juga peneliti. Uh, bisa menjelaskan kepada kami, khususnya uh, juga kepada para generasi muda, Pak, untuk hal ini. Betul alin. apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Uh, Super Semar itu bukanlah transfer of authority, hmm. bukanlah penalian kekuasaan. Tetapi uh, Super Semar itu adalah perintah untuk mengamankan jalannya pemerintahan dan juga mengamankan uh, Soekarno dan keluarganya. Uh, dan di dalam Super Semar itu juga ada klausul untuk uh, yang menerima super itu untuk melaporkan uh, kepada presiden dan ini tidak dilakukan. Jadi uh, saya uh, melihat itu apa yang uh, ada atau yang menjadi substansi dari super itu tidak dilakukan. Malah yang dilakukan itu adalah upaya-upaya untuk ya tadi mengurangi uh, kekuasaan mengambil kekuasaan secara bertahap uh, dari presiden soekarno seperti yang sudah Uh, saya sebutkan uh, tadi, membubarkan PKI, uh, membubarkan Jakarta Birawa, uh, menangkap 15 orang menteri yang loyal terhadap Bung Karno dan mengontrol pers. gitu... Jadi upaya itu sudah dijalankan, uh, menyalahi menurut saya terjewa uh, dari super super itu. Uh, jadi apa yang disampaikan uh, Presiden Soekarno itu menjadi menjadi ironis gitu karena faktanya yang terjadi di lapangan tidak demikian gitu, walaupun ya kita tahu apa yang sampaikan Soekarno oh, seharusnya seperti itu, gitu. Nggak, mm -hmm. uh, ini juga boleh kita saksikan ya, uh, pidato presiden tanggal 10 Januari 1967, yang juga mau kalau tentang uh, ya keadaan yang sebagaimana tadi Pak Asmi uh, jelaskan ya, uh, keadaannya, itu amanahnya bukan mengambil alih tapi untuk mengamankan. Ini ada pidato uh, Soekarno yang jelas-jelas pak itu uh, menyatakan bahwa saya tidak harus bertanggung jawab dengan peristiwa ini gitu ya di pidato beliau yang tanggal 10 uh, Januari itu. Baik sahabat arsip, tadi kita sama-sama sudah uh, mendengar bagaimana penjelasan uh, bapak sejarawan kita bapak Aspi Warman tentang pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1966 di mana beliau sangat-sangat uh, uh, keras ya menyatakan bahwa itu bukan uh, pengalian kekuasaan itu hanyalah amanah untuk pengamanan. Tadi Pak Aspiwaran sudah menjelaskan uh, pada akhirnya uh, pada tahun 19 67 ya Pak. Itu setelah uh, Soeharto menerima pada tanggal 9 Maret menerima amanah sebagai PJS pejabat uh, Presiden dan tanggal 12 Maret beliau pidato di depan uh, MPRS dan untuk itu kami boleh uh, menampilkan sebelum dijelaskan oleh Pak Aspi tentang kronologisnya uh, ini boleh ditampilkan arsip yang menyangkut pidato Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966. Ya, di sini uh, Soeharto juga menjelaskan bagaimana kesadaran hidup berkonstitusi. Ya. Beliau menyatakan bahwa di tanggal di pidato di depan MPR itu, Pak, beliau menyatakan bahwa uh, kita sudah sadar dengan Konstitusi ya sudah mulai bangkit. Nah, dia coba menjelaskan Pak di pidatonya yang tanggal 12 Maret itu. Ya, uh, sebetulnya apa? Uh, apa yang disampaikan oleh Presiden uh, Soeharto itu, yang sangat penting adalah di dalam pidatonya dia mengatakan bahwa dia adalah pengembang super Jadi tap MPRS nomor 9 tahun 66 itu menetapkan uh, Soeharto itu sebagai pengemban sebagai pelaksana uh, semar. dan ini sangat-sangat penting. Kenapa uh, MPRS merasa perlu untuk mengukuhkan uh, super semar ini yang sudah dikeluarkan oleh uh, Bung Karno pada tanggal 11 Maret tahun 6 karena pada tanggal uh, 13 Maret itu ada informasi misalnya dari uh, orang yang dekat dengan Presiden Soekarno, A.M. Hanafi bahwa uh, Presiden Soekarno ingin mencabut Uh, super semar itu jadi pada tanggal 13 Maret tetapi persoalannya adalah bahwa uh, kita sendiri tidak menemukan arsipnya, kecuali uh, biografi Anapi dan beberapa orang lainnya yang mengatakan ada upaya untuk dari presiden untuk mencabut itu karena presiden uh, merasa bahwa uh, super Semar itu uh, sudah melampaui apa yang di, ditugaskan kepada uh, orang yang menerimanya jadi Uh, ...oleh sebab itu... Uh, sumber sumber itu akan dicabut. Tetapi persoalannya adalah... ...ketika itu mereka tidak punya akses lagi... Uh, ...kepada uh, TVRI atau RRI gitu. Dan ini diakui sendiri oleh... Uh, ...antara lain uh, orang yang dihubungi oleh HMA Manapi itu... ...misalnya uh, Masyarakat Darah Purnawirawan Suryadi Suryadharma... ...yang mengatakan dia tidak punya akses lagi... Uh, ...kepada sarana telekomunikasi gitu sehingga uh, surat itu tidak beredar. Uh, tapi intinya ada upaya untuk mencabut kembali. Oleh sebab itu uh, MPRS merasa perlu untuk uh, supaya tidak bisa dicabut surat itu dikukuhkan di dalam satu ketetapan MPRS nomor 9 tahun 66 yang menyatakan Jenderal uh, Soeharto itu sebagai pengemban uh, Super -semar gitu. Ya, Ini Pak um, di Tahun uh, tanggal 12, Mar 12 Maret 1967, uh, Soeharto setelah menjadi uh, pejabat uh, sementara presiden uh, yang diangkat pada tanggal 9 Maret 67, beliau di depan emperes pidato kembali untuk uh, pengukuhannya itu. Itu bagaimana pak uh, tanggapan bapak <tuh> untuk? Uh, iya sekali lagi yang yang penting itu di sini bahwa, bahwa penegasan beliau bahwa beliau itu adalah pertama itu akan menjalankan konstitusi dan lain-lain itu dalam rangka posisi beliau sebagai pengemban uh, super semar yang kemudian ditingkatkan lagi statusnya itu menjadi uh, pejabat uh, presiden itu pun juga uh, sebetulnya ya uh, secara konstitusi itu tidak ada istilah uh, pejabat presiden itu hmm. tapi uh, soeharto uh, mengatakan dia Mau menjadi pejabat presiden uh, terlebih dahulu gitu. Kena kita tahu bahawa pada tahun 68 baru Soeharto uh, diangkat menjadi presiden penuh gitu tanpa uh, istilah uh, pejabat presiden itu. Jadi uh, dalam rangka uh, itu beliau uh, memang berpidato tentang uh, pentingnya uh, penegakan uh, konstitusi ya. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahawa dalam proses uh, dari Tanggal 11 Maret tahun uh, 66 sampai uh, Februari tahun 67 ketika ada penyerahan kekuasaan dan kemudian Soeharto menjadi pejabat uh, presiden sampai tahun 68 yang terjadi itu adalah rentetan hmm. uh, proses uh, pengalihan kekuasaan hmm. itu yang, yang yang terjadi sebetulnya. Oke okay. baik Pak uh, dari sisi Kasipan Pak. Agus sudah menjelaskan tadi dan dari juga dari sisi sejarawan dan juga bapak sebagai peneliti, uh, uh, bapak untuk mengakhiri uh, sebelum mengakhiri uh, acara ini mungkin uh, ada closing statement dari Pak Agus dan juga nanti ditambahkan oleh Pak Aspi. Ya, oh, saya kira sesuai dengan tugas dan fungsi arsip nasional, tidak menutup kemungkinan arsip-arsip yang dicari selain super semar itu masih uh, kita terima ya dengan komitmen tadi bahwa kita juga menelusuri juga tentang nilai kohesitikanya iya. uh, sehingga masyarakat saya kira perlu juga membantu bukan semata-mata tugas arsip nasional tadi membantu untuk menelusuri arsip-arsip yang masih dianggap penting. Dalam uh, kebangsaan ini Supaya tidak ada lagi timbul uh, waksa, uh, Persangka yang tidak-tidak Terkait dengan arsip-arsip yang ditemukan Saya kira itu yeah. hmm. basping, bisa. Jadi uh, proses uh, perkembangan sejarah itu uh, Akan membuat doa sejarah Ditulis uh, uh, pada suatu masa Oleh sebuah uh, penguasa itu pada uh, masa yang lain itu akan uh, mendapat uh, apa namanya kritikan akan direvisi uh, itu tidak terjadi di dalam uh, penceritaan atau narasi tentang Super Semar uh, secara resmi uh, kita bisa lihat itu contohnya itu pada uh, diorama tentang Super Semar yang ada di Monas yang dibuat pada tahun 1977 dan kemudian diorama Semar yang dibuat pada Museum Pancasila uh, Sakti tahun 1997 di Lubang Buaya. Di situ terlihat bahwa kedua diorama itu yang dibuat oleh seniman yang sama, uh, Edi Sunapso di Jogjakarta uh, di Yogyakarta itu berbeda penggambarannya. Uh, yang membuatnya uh, pematung yang sama, pembuat diorama yang sama, tetapi kenapa yang digambarkan itu berbeda gitu? nah Sangat menarik kalau kita lihat uh, pembuatan diorama Super Semar yang uh, ada di Monas Yang merupakan diorama yang terakhir ketika pada tahun 70 sudah selesai dibuat diorama yang lain yang tersisa cuma satu Super Semar Dan untuk membuat itu pada tahun 76 uh, dilakukan rekonstruksi di rumah Soeharto di jalan uh, Haji Agus Salim Nah di dalam rekonstruksi itu hadir Uh, Presiden Soeharto hadir juga uh, dua orang jenderal uh, Amir Mahmud dan Yusuf karena Basuki Rahmat sudah meninggal dan selain itu uh, ada sejarawan Nugroho Noto Susanto kepala pusat sejarah uh, Abri. Nah selain tentunya uh, orang yang membuat diorama atau pematungnya itu Edi Sunarso. yang menarik itu adalah bahwa penggambaran Super Sumar itu dibuat direkayasa dengan sengaja adik-adik. Karena ketika itu digambarkan bagaimana uh, proses mendapat semar itu. Nah di situ di, digambarkan uh, adalah bahwa uh, Soeharto sedang terbaring uh, di rumahnya dan kemudian ada tiga orang jenderal yang uh, duduk di sampingnya. Uh, kita tahu bahwa tanggal uh, 11 Maret tahun 66 itu Soeharto tidak hadir dalam sidang kabinet. Dan kemudian uh, dengan alasan sakit. Dan ketiga orang jenderal itu uh, setelah menghadiri sidang kabinet pergi ke rumah uh, Soeharto. Dan dari sana mereka mendapat uh, pesan dari Soeharto untuk menemui Presiden Soekarno sehingga mendapatkan super smart. Tetapi penggambarnya itu adalah uh, terlihat sesuatu yang memang disengaja atau direkayasa karena mereka berdebat, berdiskusi bagaimana menggambarkan. Apakah Soeharto akan digambarkan sebagai seorang jenderal yang berpakaian lengkap? Ya, itu akan kelihatan berwibawa atau Soeharto yang memakai piyama di rumah gitu. Itu kelihatannya kurang wibawanya, tapi mungkin lebih masuk akal memakai piyama karena eh, dia sedang sakit gitu. Hmm. Tapi akhirnya yang dipilih setelah lebih diskusi di antara beberapa oh, orang itu hmm. yang dipilih itu adalah penggambaran Soeharto sedang berbaring di tempat tidur. Dan kemudian uh, tiga orang jenderal itu siap menunggu perintah. Jadi, di situ yang ingin disampaikan pesannya adalah bahwa Soeharto tidak haus kekuasaan. Soeharto tidak ingin mengambil kekuasaan. Uh, tiga orang jenderal itu yang datang uh, menemui beliau. Nah, penggambaran itu yang terjadi atau yang dibuat pada uh, tahun 77 ketika itu pada tanggal 11 Maret tahun 77 Uh, diresmikanlah uh, diorama monas itu, tetapi apa yang terjadi ya pada tanggal 11 Maret tahun 67 itu ada banjir besar di uh, Jakarta gitu dan banjir besar itu juga di monas sehingga uh, tempat di penyimpanan diorama di monas itu terbenang 30 cm gitu sehingga upaya atau uh, acara peresmian diorama di monas uh, di supersemah di monas itu ditunda satu minggu. Gitu. Uh, ada yang mengatakan bahwa ini terjadi karena uh, Soekarno di dalam kuburnya itu marah sehingga ada banjir bisa uh, sehingga peresmian diorama masuk Super Semar uh, tidak terjadi. Tapi itu lain uh, soalnya. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Yang menarik juga adalah uh, pada tahun 1997, uh, Edi sunatso itu diminta untuk membuat diorama Super Semar di Museum Pancasila Sakti uh, di Lubang Buaya tahun 1997. Jadi 30 tahun kemudian, dan apa yang digambarkan ya di dalam diorama yang di Ubang Boya itu adalah bahwa Presiden Soekarno didampingi oleh uh, Hartini dan saya tidak tahu apakah betul uh, Hartini hadir di sana tetapi di dalam gambaran diorama itu uh, di samping uh, Presiden Soekarno ada Hartini dan di sebelah kirinya ada tiga orang jenderal dan kemudian di sebelah kanan itu ada tiga orang uh, waperdam waperdam uh, yang mendampingi Soekarno ada Subandrio, Khairul Saleh dan juga ada uh, pimpinan Cakrabirawa gitu. Nah mereka itu dalam diorama itu digambarkan Presiden Soekarno menyerahkan surat itu uh, kepada Basuki uh, Rahmat. Jadi penggambarnya uh, berbeda dengan tadi gitu ya. Jadi uh, aktor utamanya itu adalah uh, Soekarno di dalam Uh, apa inu, diorama yang dibuat tahun 19 1997 di Lubang Buaya itu karena Sukarno yang menyerahkan surat itu sedangkan dalam diorama yang dibuat pada masa awal Orde Baru di Monas itu mengambalkan uh, peran Soeharto menunjukkan mm. Soeharto yang uh, tidak uh, menginginkan kekuasaan seperti itu gitu. Oke, okay. ya yeah. baik uh, saudara sahabat arsip semuanya kita sudah mendengarkan Bagaimana penjelasan tentang uh, surat perintah 11 Maret yang sampai sa saat ini uh, masih menjadi polemik ya Pak ya dan menarik uh, selalu dibahas dan dan uh, kita tetap uh, pada apa tetap pada jalurnya bahwa memang uh, ada memang uh, suksesi kepemimpinan dan itu uh, meskipun tadi ada Pak Asp menjelaskan seperti mengambil pengalihan kekuasaan, tapi uh, inilah uh, sejarah bangsa kita ya Pak Asnip, ya Pak Agus yang menjelaskan dari sisi kearsipan Jadi uh, terima kasih uh, untuk kehadiran uh, Pak Agus Santoso dan juga uh, Pak Aspi dalam hal uh, penjelasan tentang surat perintah 11 Maret ini. Semoga sahabat arsip khususnya para kaum muda, generasi muda, anak bangsa. Uh, boleh semakin paham untuk mempelajari uh, sejarah tentang uh, bangsa ini khususnya mengenai uh, kepresidenan kita ya uh, saat ini sudah ada kita lalui uh, enam presiden dan sebagaimana kami Arsip Nasional Republik Indonesia uh, mempunyai pusat studi ya khusus itu pak pusat studi arsip statis kepresidenan dan berharap dengan adanya Uh, pusat Studi ini kita juga boleh uh, dan juga para pendengar khususnya para sahabat arsip, bagaimana tadi pesan dari uh, Direktur uh, Preservasi, Direkturat Preservasi itu tentang surat perintah super semar yang saat ini masih DPA ya menjadi uh, daftar pencarian arsip. Mudah-mudahan dengan menonton ini atau mendengar ini ada yang Memang benar-benar nyimpen aslinya, ya Pak. tergerak apakah itu uh, keluarga atau juga sahabat yang juga dulu dekat dengan pemimpin di tahun 1966. Kembali lagi, terima kasih sahabat Arsip. Uh, sebelum kita tutup, kami mengundang sahabat Arsip untuk memfollow akun resmi Instagram Arsip Nasional RI dan tolong uh, di-subscribe ya, YouTube channel kami, dan juga jangan lupa mengklik. Uh, logo, lonceng Agar sahabat Arsip Tetap tidak tertinggal Khususnya mengenai informasi acara Kearsipan Andri yang terutama Seperti ars uh, acara saat ini yaitu Top Secret ya. Kami atas nama Seluruh perabat kerja yang bertugas Memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan Dalam penyelenggaraan acara ini Terima kasih sahabat Arsip Yang telah mengikuti acara ini Semoga dengan episode kali ini Dapat memberikan manfaat lagi bagi sahabat arsip. Jangan lupa saksikan acara Top Secret episode berikutnya, yang tentu saja tidak kalah menarik. Terima kasih, selamat, salam arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.